Pas Jambi. Ya, ini adalah lokasi wisata yang akan dibangun untuk wisata edukasi. Pertama kali yang ada di Lumajang, salah satunya ada di Pas Jambi. Dan ini letaknya waktu Meloso yang akan diekspos dan masih proses pembangunan. Nah, di sini akan dibuat wisata edukasi untuk anak-anak usia SD atau SMP, bahkan bisa untuk anak usia SMP ataupun SMP. Ini juga wisata publik anak-anak sekitar 500 meter yang akan dibuat edukasi publik. Sedangkan untuk yang dewasa mungkin konsepnya nanti di bawah ini untuk yang publik dewasa. Makasih. Perkenalkan, nama saya Sugianto, Kepala Desa Pahu Jambi. Rencana kita untuk segera akan melakukan pembangunan tempat wisata edukasi Gedung Guo Pahu Jambi. Yang pertama, untuk pembangunan jalan sudah kita laksanakan melalui dana padat karya tunai desa. Nanti rencana dari kita dari desa, bahwa wisata ini selain wisata alam juga akan kita gunakan wisata edukasi. Jadi perjalanan selama 700 sepanjang 700 meter, di dalam sepanjang perjalanan itu nanti ada tempat-tempat wisata seperti yang di timur itu ada aliran sungai itu nanti akan kita pergunakan untuk tubing anak-anak. Kemudian yang di sebelahnya itu ada taman, kemudian yang di persawahan yang luas itu nanti akan kita buat sebagai kolam renang. Nah, disitulah nanti kalau ini sudah pure, sudah selesai semuanya, baru akan kita buka secara umum. Kemudian saya sebagai Kepala Desa Pahu Jambi juga mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya atas kepedulian, atas perhatian dari teman-teman di Kabupaten Lumajang, utamanya yaitu dari komunitas Tujuh Bidadari, kemudian Lumajang Membara, kemudian Jimny Community. Kepada tiga komunitas ini, atas nama pemerintahan desa dan atas nama seluruh masyarakat Palu Jambe, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan atas bantuan dan perjuangan dari rekan-rekan dari tiga komuniti ini akan bisa membuat Lumajang eksotik yang ada di Desa Palu Jambe sesuai dengan program Bapak Bupati akan benar-benar bisa kita wujudkan. Demikian, terima kasih. Sejarah perjuangan para pejuang-pejuang kita dulu ketika dikejar-kejar oleh Belanda, gerilyanya di sini. Kemudian kalau dari pihak dari Belanda kan bomnya itu yang satu itu dari arah Sumbro, okay. Yang satu dari Gunung Sawur. Ini jatuhnya di sini ini, jatuhnya termasuk di Palu, termasuk di lapangan. Ini oleh saksi sejarah orang-orang yang masih ada saat ini. Okay. Itu lebih 200 orang yang muat di situ untuk pengungsian waktu zaman Belanda. Perang Suwanda? Kapten Suwanda. Ya, Kapten Suwanda. Karena pertahanan terakhirnya kan di lapangan itu. Jadi pertempuran terbesarnya itu ya di lapangan itu dulu. Lapangan Pasru? Yang sekarang dijadikan Polsek itu. Oh. Itu kan di timurnya ada Monumen Tungge. Untuk menang para laskar-laskar pejuang kita yang gerilya sampai di daerah Jabon Pakistan. Nilai sejarahnya itu ada. Sejarahnya. Ini apa namanya? Ini namanya jagung. Jagung apa? Ayo jalan.